Nasya? Oh, iya, Mi. Ada meteor yang diduga jatuh di Lampung. Wah, mana-mana? Ini Mami lagi baca beritanya. Katanya, para ahli akan melakukan uji laboratorium untuk memastikan unsur yang terkandung dalam batu yang diduga meteor tersebut. Wah, Nasya jadi penasaran. Itu benar meteor atau bukan ya? Ya udah, Nasya. Teman-teman sudah di sini semua loh. Yuk kita sapa dulu. Halo teman-teman di rumah. Sudah siap belajar hari ini? Seru nih, ada berita meteor yang diduga jatuh. Gimana kalau hari ini kita cari tahu tentang benda-benda langit? Nggak cuma matahari dan planet loh, tapi kita bisa belajar tentang komet, asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Nanti Mami bantu jelasin ya. Pasti dong, nanti kita juga akan belajar mengelompokkan benda-benda langit menggunakan diagram Venn. Dan juga opini mengenai dugaan serangan asteroid sebagai penyebab punahnya dinosaurus. Lalu, nanti di numerasi kita akan belajar tentang bilangan kelipatan, menarik kesimpulan berdasarkan data, menentukan kelas data yang disajikan dalam tabel dan diagram batang. Dan jangan lupa, kita nanti juga akan belajar memahami konsep rata-rata lebih dan rata-rata kurang. Nah, sekarang siapkan buku dan alat tulis kalian ya, teman-teman. Dan juga jangan lupa berdoa ya, supaya pelajaran hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Lihat gambar ini deh. Bener gak sih kata orang dinosaurus itu punah karena serangan asteroid? Oh iya, selama ini para ahli memperkirakan begitu. Tapi sebenarnya ada penelitian baru yang mengatakan bahwa tidak hanya serangan asteroid saja yang bisa membuat dinosaurus itu punah. Loh, terus karena apa dong, Mi? Jadi begini, dinosaurus itu kan makhluk yang sulit beradaptasi. Makanya perubahan cuaca yang ekstrim juga membuat mereka punah. Nah, asteroid yang menghantam dan jatuh di dekat daerah dinosaurus berada itu sudah pasti membuat mereka mati. Tapi ada juga yang menghantam gunung berapi. Akibatnya terjadi letusan yang dahsyat. Nah, ini juga menyebabkan dinosaurus mati lalu akhirnya punah. Ih, kasihan dinosaurusnya. Nasya jadi penasaran, emangnya kalau asteroid itu jatuh di bumi bahaya ya, Mi? Oh iya, bagaimanapun benda langit yang jatuh di bumi pasti akan perlu diteliti oleh para ahli untuk memastikan kebenarannya dan apakah akan mengancam kelangsungan hidup di bumi atau tidak. Kalau siang hari kita bisa melihat matahari dan awan di langit. Kalau malam kita bisa melihat bulan dan bintang-bintang yang bertaburan di langit gelap. Tapi sebenarnya ada benda-benda langit yang lain kan, Mi? Oh iya, itu benar. Banyak benda-benda langit yang mungkin kamu pernah dengar. Misalnya komet, asteroid, meteoroid, meteor, dan meteorit. Oh, nah Nasya nggak tahu bedanya benda-benda langit tersebut. Mami bisa jelasin nggak? Boleh dong. Yang pertama adalah komet. Komet adalah benda angkasa yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang, bagian tengahnya bercahaya terang, dan berekor panjang menyerupai kabut. Komet berasal dari karbon dioksida, air, metana, dan debu batuan padat yang membentuk es. Ukuran diameter inti komet paling besar hanyalah sekitar 10 km. Komet mengitari matahari dalam lintasan berbentuk lonjong. Beberapa komet membutuhkan waktu ribuan tahun untuk mengitari matahari. Oleh karena itu, tidak setiap hari kita dapat menyaksikan komet melintas di langit. Terkadang komet melintas terlalu dekat dengan matahari, sehingga membuat sebagian esnya menguap. Uap itu membentuk ekor yang panjangnya mencapai ratusan kilometer. Terkadang komet punya dua ekor atau lebih. Komet dengan ekor panjang bisa kita lihat dari bumi dengan bantuan teleskop tertentu. Kemunculan komet merupakan hal yang penting bagi penelitian NASA. Karena benda ini dianggap sebagai satu-satunya sisa dari bahan asli tata surya yang terbentuk 5 miliar tahun lalu. Yang kedua adalah asteroid, yaitu benda langit anggota tata surya yang jumlahnya puluhan ribu dan menghuni ruang antara planet Mars dan planet Jupiter. Ukurannya beragam, mulai dari beberapa sentimeter hingga ribuan kilometer. Benda ini mirip komet, tetapi tidak mempunyai ekor panjang. 4 asteroid paling besar yang pernah diteliti adalah asteroid Ceres, Vesta, Pallas, dan Hygiea. Meteoroid berasal dari sisa-sisa debu asteroid atau komet selama perjalanan mereka mengelilingi matahari. Meteoroid melayang bebas di luar angkasa, tetapi tidak mengelilingi matahari. Ketika berada di dekat sebuah planet, debu-debu ini akan ditarik oleh gravitasi planet tersebut. Meteoroid memasuki lapisan atmosfer bumi dengan kecepatan 70 km per detik. Dan muncul hanya beberapa detik sebelum akhirnya menghilang. Meteor merupakan meteoroid yang terbakar saat masuk ke atmosfer bumi. Benda inilah yang biasanya disebut orang sebagai bintang jatuh. Beberapa orang percaya saat kita melihat bintang jatuh, doa dan harapan kita terkabul. Dan yang terakhir adalah meteorit, yaitu benda padat sisa meteor yang tidak habis terbakar dan berhasil mencapai permukaan bumi. Biasanya terdiri atas ikatan mineral nikel dan besi. Salah satu contohnya adalah meteorit yang diperkirakan jatuh 2 miliar tahun yang lalu di dekat kota Vredefort, Provinsi Free State, Afrika Selatan. Benturan meteorit ini menciptakan sebuah kawah besar dengan diameter lebih dari 300 km. Itu kurang lebih setara dengan jarak antara kota Semarang dan kota Surabaya. Pada tahun 2005, Kubah Vredefort dinyatakan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO karena sejarahnya yang berhubungan dengan struktur bumi. Oh, begitu ya, Mi. Nasya jadi pengen lihat asteroid. Nasya tahu nggak? Pihak NASA pernah melaporkan bahwa pada tanggal 2 November 2020, sebuah asteroid yang diberi nama 2018 VP1 terlihat mendekati bumi dan memiliki kemungkinan sebesar 0,42% untuk menabrak bumi. Wah, berarti bahaya dong. Eits, jangan takut. Ternyata ukuran asteroid tersebut hanya sebesar 1,8 meter. Kemungkinan asteroid tersebut akan terbakar begitu memasuki atmosfer bumi. Nah, Nasya dan teman-teman di rumah, gimana kalau kita mengamati benda-benda langit yang berada di sekitar dekat rumah kalian? Lalu, kelompokkan benda-benda tersebut ke dalam diagram Venn berikut ini ya. Benda mana yang bisa dilihat pada siang hari, sore hari, dan malam hari? Nasya tahu, Mi. Diagram Venn berfungsi untuk menyatakan hubungan antara kelompok objek yang memiliki kesamaan kan, Mi? Ya, betul. Nah, tulis di buku kerja kalian juga ya, lalu tunjukkan ke guru dan orang tua kalian kalau sudah selesai. Nah, Nasya juga ya, nanti tunjukin ke Mami kalau sudah selesai. Siap, Mi. Oh iya, Mi. Tadi kan Mami bilang ada kata metana. Kata metana itu apa sih, Mi? Oh, metana. Metana adalah gas tanpa warna dan tanpa bau yang dapat meledak jika dicampur dengan udara. Sifatnya itu lebih ringan daripada udara. Nah, tadi banyak kan kosakata baru yang baru kamu dengar? Banyak kok, Mi. Oke, kalau gitu kata apa lagi yang Nasya belum pernah dengar nih? Tadi kan ada kata lintasan. Lintasan itu berarti jalan yang dilintasi atau yang dilewati kan, Mi? Betul. Nah, terus tadi ada kata atmosfer. Nasya tahu nggak itu artinya apa? Nasya tahu, Mi. Tapi Mami boleh nggak jelasin ke teman-teman yang ada di rumah? Boleh dong. Nah, atmosfer adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi dari mulai ketinggian 0 km di atas permukaan tanah hingga sekitar 1000 km dari atas permukaan bumi. Terutama terdiri atas campuran berbagai gas, yaitu nitrogen, oksigen, argon, dan sejumlah gas kecil lainnya. Nah, kalau teleskop, Nasya tahu nggak? Tahu dong. Teman-teman yang di rumah pasti tahu kan teleskop itu apa? Teleskop adalah teropong besar untuk melihat benda dari jarak jauh. Nah, kalau NASA? Oh, kalau ini aku tahu. NASA adalah lembaga pemerintahan milik Amerika Serikat yang bertanggung jawab atas program luar angkasa Amerika Serikat. Tapi singkatannya aku nggak tahu, Mi. NASA itu kependekan dari National Aeronautics and Space Administration atau bahasa Indonesianya Badan Penerbangan dan Antariksa. NASA itu dibentuk tahun 1958. Wah, sudah lama juga ya. Oh iya, kalau kata astronomi apa definisinya ya, Mi? Oh, astronomi adalah ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain. Kalau ahli astronomi, apa istilahnya? Tahu nggak? Tahu dong, astronom, iya kan? Betul sekali. Oh iya, tadi ada satu kata lagi loh. Pasti Nasya tahu deh artinya. Kata gravitasi. Tahu dong, gravitasi adalah kekuatan daya tarik bumi. Wah, betul. Teman-teman, coba kita lihat gambar pesawat ulang alik ini. Jika sebuah pesawat ulang alik memiliki dua buah roket pendorong, berapa banyaknya roket pendorong dari dua buah pesawat ulang alik berikut? Kita hitung yuk. Berarti, 2 pesawat dikali 2 buah roket. Hasilnya 4 buah roket pendorong. Apakah jawaban kalian benar? Jika benar, kalian keren banget. Nasya sudah selesai bikin diagram fan beda langit yang bisa dilihat pada siang, sore, dan malam hari nih. Wah, mana? Coba Mami lihat sini. Wah, iya. Ini benar. Nah, kamu lihat kan kesamaannya? Benda yang sama-sama bisa dilihat pada siang dan malam hari itu adalah bulan dan matahari. Keduanya bisa dilihat di sore hari. Iya. Soalnya sore hari matahari terbenam dan bulan mulai terlihat. Seru banget ya, Mi. Hari ini belajar benda-benda langit. Nasya jadi pengen jadi astronaut deh, biar bisa keluar angkasa pakai pesawat. Tapi bukan pesawat biasa loh. Astronaut itu keluar angkasa dengan pesawat khusus. Loh, Kenapa nggak bisa pakai pesawat biasa, Mi? Sebab untuk bisa mencapai luar angkasa, sebuah benda harus melawan gaya gravitasi. Oleh karena itu, salah satu faktor yang perlu diperhatikan adalah faktor kecepatan pesawat. Tapi bukannya pesawat terbang bisa melaju cepat juga ya, Mi? Iya, Nasya. Tapi pesawat luar angkasa harus melaju dengan sangat cepat hingga kecepatan lebih dari 20.000 km per jam. Sedangkan kecepatan pesawat penumpang rata-rata kurang dari 1.000 km per jam. Artinya, untuk bisa mencapai luar angkasa, pesawat membutuhkan kecepatan 20 kali lipat dari kecepatan pesawat penumpang. Oh, begitu ya? Sejak dulu, manusia ingin bisa pergi ke luar angkasa. Mereka lalu mencari cara agar bisa mewujudkan keinginan tersebut. Berbagai jenis pesawat luar angkasa pun dikembangkan. Yang pertama adalah pesawat ulang-alik yang dibuat untuk membawa berbagai misi ke luar angkasa, seperti membuat stasiun luar angkasa, membawa satelit, dan mengganti awak di stasiun luar angkasa. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, dikembangkan pesawat Orion untuk membawa manusia bertualang ke luar angkasa. Nah, seperti yang tadi Mami bilang, sebuah benda harus memiliki kecepatan lebih dari 20.000 km per jam agar dapat melawan gaya gravitasi. Sekarang kita lihat yuk jenis pesawat dan kecepatan rata-ratanya. Nah, berdasarkan data tersebut, menurut Nasya, pesawat jenis apa sajakah yang memungkinkan untuk melakukan perjalanan ke luar angkasa? Pesawat ulang-alik dan pesawat Orion. Sebab pesawat ulang-alik kecepatan rata-ratanya adalah 28.000 km per jam dan pesawat Orion 33.000 km per jam. Betul. Coba sekarang Nasya lihat diagram ini ya. Nah, ini adalah diagram yang menunjukkan banyaknya perjalanan yang telah dilakukan oleh beberapa pesawat ulang-alik buatan NASA. Sekarang, Mami akan memberikan beberapa pernyataan. Nasya, perhatikan ya, pernyataan mana sajakah yang sesuai dengan diagram ini? Pernyataan pertama, pesawat ulang-alik yang telah melakukan perjalanan paling banyak adalah Atlantis. Pernyataan itu salah. Yang benar, pesawat ulang-alik yang telah melakukan perjalanan paling banyak adalah Discovery. Pernyataan kedua, Discovery melakukan lebih banyak perjalanan luar angkasa daripada Endeavour. Pernyataan itu benar. Sebab Discovery yang paling banyak melakukan perjalanan luar angkasa. Oke. Pernyataan ketiga, perjalanan yang telah dilakukan keempat pesawat ulang-alik tersebut rata-rata lebih dari 25 kali. Pernyataan itu benar. Nah, kalau kita lihat dari gambar saja, Mi, jawaban sudah bisa kita tebak deh. Yang nilainya kurang dari 25 cuman satu pesawat. Itu pun berada pada angka 24. 3 pesawat lainnya menunjukkan nilai di atas 25. Otomatis nilai rata-rata lebih dari 25. Wah, bagus sekali. Sekarang pernyataan terakhir ya. Perjalanan yang telah dilakukan keempat pesawat ulang-alik tersebut rata-rata kurang dari 40 kali. Pernyataan itu benar. Untuk mencari rata-rata perjalanan tersebut, yaitu dengan cara menjumlahkan banyaknya perjalanan luar angkasa keempat pesawatnya terlebih dahulu. Setelah itu, hasilnya kita bagi dengan banyaknya data. Sekarang kita jumlahkan ya. 28 ditambah 39, ditambah 33, ditambah 24, sama dengan 124. Kemudian kita bagi dengan banyaknya data, yaitu 4. Maka hasilnya adalah 31. Jadi, perjalanan yang telah dilakukan keempat pesawat ulang-alik tersebut rata-rata kurang dari 40 kali. Wah, keren kamu. Betul semua. Terima kasih ya, Mi. Nah, teman-teman yang di rumah, agar paham, kita terus berlatih yuk. Salah satu komponen pesawat ulang-alik yang membuatnya dapat terbang menembus atmosfer bumi adalah roket pendorong. Didi dan teman-temannya mendapatkan tugas sekolah untuk membuat model roket dari kertas. Panjang roket buatan Didi dan teman-temannya bervariasi. Diagram berikut menunjukkan data panjang roket yang akan dibuat. Nah, sekarang perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Apakah kamu setuju atau tidak? Pernyataan pertama, setuju atau tidak? Roket yang dibuat kelompok 4 adalah yang paling pendek. Pernyataan kedua, setuju atau tidak? Roket yang paling panjang dibuat oleh kelompok 3. Pernyataan ketiga, setuju atau tidak? Panjang roket yang dibuat kelima kelompok tersebut rata-rata lebih dari 15 cm. Pernyataan terakhir, setuju atau tidak? Panjang roket yang dibuat kelima kelompok tersebut rata-rata kurang dari 20 cm. Teman-teman, jawab di buku tugasmu ya. Lalu tunjukkan ke orang tua atau guru kalian jika sudah selesai. Semangat teman-teman! Teman-teman, hari ini kita sudah belajar banyak sekali tentang benda-benda langit. Kita juga sudah berdiskusi tentang dugaan dinosaurus yang punah akibat asteroid. Lalu, Mami tadi juga menjelaskan apa saja macam-macam dari benda-benda langit. Kita juga sudah belajar mengelompokkan benda langit dengan diagram Venn. Belajar kosakata baru. Lalu, di numerasi, kita sudah belajar tentang bilangan kelipatan, menarik kesimpulan berdasarkan data, menentukan kelas data yang disajikan dalam tabel dan diagram batang. Ingat ya, kalian selalu bisa tanya ke guru atau orang tua kalian jika ada yang belum kalian pahami. Terima kasih ya sudah menemani aku belajar hari ini. Besok kita ketemu lagi di jam yang sama. Oh iya, ingat ya, tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker. Agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak Jangan kendor, jaga kesehatan.